kan sampai saat ini sudah ada komunikasi belum sih sama Michelle sendiri sampai sekarang? Oh, belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh cari, bukan kadang-kadang, setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok, anak, kan itu beli kan. Ya beli susu, beli Pampers, itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu, jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih kerja, harus jualan baju, satu baju untung 5.000, goceng. Terus nih jualan saya nih 50 nih, modalnya 90.000, jual 100, untung 10.000. Jadi kalau bayar sekolah 4 juta, berapa tas yang saya harus jual? Hah? Omsetnya? Enggak, sebelum itu juga udah naik gitu. Tapi tambah masalah ini, jadi juga jadi naik juga. Tapi saya kan bukan biar masalah ini terus-terusan, ya enggak. Saya juga, ya itulah, makanya rezeki dari Tuhan. Ya karena lagi viral, mungkin jadi banyak yang IG naik apa-apa. Ya jadinya, jadi banyak yang berita. Tapi banyak yang berita juga saya enggak naik lagi kan di IG. Kenapa coba? Saya malah perangkoin kan di TikTok. Kenapa coba? Nggak cukup kasirnya, pada mau bayar-bayar, saya nggak punya admin, jadi mau bayar, saya sendirian gitu. Ibu mau beli tas merah, kuning, hijau. Jadi saya bilang, sabar, nanti ada waktunya. Masa kalau saya mata duitan, saya terus aja di IG, saya nggak main IG, main TikTok. Jadi saya bersyukur dengan koin-koin yang teman-teman kasih, kadang sehari dapat 200.000, atau kadang-kadang berapa ratus ribu. Ya saya bersyukur kalau saya... Karena media ini terus saya jadi jualan tas terus-terusan online, ya nggak apa-apa juga sih, kan namanya juga itu kan kerja bagus. Tapi saya nggak mendoakan masalah ini terus viral ya, karena amit-amit ya bang bayi lah. Kita nggak mau, kita cari uang tuh bisa dicari. Dan saya bukan orang yang berlimpahan seperti yang lain ya. Saya ini orangnya hari ini ya cari makan buat besok gitu. Belum bisa jalan-jalan.